Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU13 bersama saya Siti Nadira Khanid. Wanita muda menolak keras budaya politik fitnah dan lucah yang digunakan untuk menjatuhkan pemimpin-pemimpin dari mana-mana parti politik sekalipun. Pengerusi Amirah Zon Selatan Anis Afida Muhammad Azli dan juga calon PAS di Parlimen Pengerang berkata, budaya politik tidak bermoral sedemikian akan mencalarkan maruah seseorang dan memberikan imej yang negatif dan tidak sihat dalam masyarakat. Minggu lalu, beberapa lagi blog Pro UMNO memuatkan video yang didakwa melibatkan seorang lelaki mirip setiausaha Agong PAS, Datuk Mustafa Ali, dengan seorang wanita tidak dikenali dalam bilik sebuah hotel. Mengecam tindakan tersebut, Anis yang juga pengerusi NGO Pengerang juga berkata, media juga bertanggungjawab memastikan kesahihan sesuatu berita sebelum menyebarkannya kepada umum. Kesemua 7 calon Parlimen PAS di Sarawak semalam menerima watikah dan surat pengesahan sebagai calon dari Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang. Mereka adalah AJK PAS Pusat Abang Ahmad Kirdi Ahmad Masagus yang akan bertanding bagi kerusi Parlimen Kota Samarahan, Dr. Muhammad Jolhi Batang Sadong, Jurina Mut Tanjung Manis, Nani Sahari Mukah, Ajiji Fauzan Igan, Robi Tandang Sibuti dan satu-satunya calon bukan Islam PAS di negeri itu, Dr. Ambrose Ladang Jangba bagi kerusi Julau. Dalam pada itu, Tuan Guru Abdul Hadi turut memberikan nasihat kepada kesemua calon agar menunaikan amanah yang diberikan parti dan juga rakyat. Kesemua calon turut diperkenalkan pada satu sidang media selepas itu di Pejabat PAS Kota Samarahan. Sekian sahaja dari update PRU13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami akan melaporkan daripada perspektif yang sebenar.